dari luar dilangsir ke pinggir jalan, teman-teman, ya. Dari dalam ke luar, ya, pinggir jalan kemari. Ini udah perkampungan warga Desa Banjar. Udah 2 trip, teman-teman. Kemungkinan ada 1 trip setengah lagi. Dan pindah ke area sini, teman-teman. Ke ancak yang sebelah sini, pokoknya masih pendek-pendek ini, kudusan. Paling piro. Ini jam 11:30 sih, sentek lah. Buahnya kurang tenan. Oke. Salah. Mungkinnya ke setiap hari kok. Ngerti tiap hari enak nganu ini aja. Masuk terlalu ah. Kayak 3. Ketukernya tuh, matang kayak kok. Ikut. Duh. Boleh lah. Telu. Ada 1 lagi perbatasan. Gede juga. Biasanya bener loro ya. Bukan orang anak buah kok, oh yang ini masakin. Temen, kalau kelapanya masih ada ya yang tinggi-tinggi 20 meteran ini. Wah, super juga. Ini pokoknya gondrong ini. Ada yang masak pula. Ah. Kepala saya tampah-tampah ya. Ambil. Wah, pam. Super. Ini buahnya super-super ya, teman-teman.
Matang. Super tenan. Buahnya. Ini ya, semak gini yang masak ada teman-teman. Jadi di pruning dulu ini ya. 5.000 per pokok. Iya. Satu-satu loh. Oh, iya. Hah? Iya. Jebak. Orang lah, aku branding kok. Sama seram ya. Suka lu, bolo. Ini tengok ini ya. Sebelah sini ada yang ngegrek ini. Di bawah lik misli. Enggak, udah ini kena kelopo balik rono. Enggak. Oh ya enggak kena. Jatuh teman-teman. Mana pelupa aja itu. Mana pelupa aja yang tukel. Ini susahnya kalau gondrong pokoknya. Oke inilah. Mupeng-mupeng ya. Ada satu, ini tadi satu yang pokok ini ya. Ini besar ya. Ya harus dibuang itu memang. Dan ada ditariknya angkut nang pelepah itu. Enggak, dua kono ini. Ada lagi satu lagi ini. Oke. Nah, matang boleh. Ada satu lagi. Pinggir jalan teman-teman, ada di batas ya. Nampak nih buahnya. Ah itu yang masak. Ini hasilnya teman-teman ya, belum siap lagi ngeluarkannya, masih banyak lagi. Oke juga nyo. Pinggir-pinggir dono apa ya? Ya iya. Ini tinggal pokok dodosan teman-teman. Pokoknya enak kali. Pokoknya enak gitu. Iki pokok ini pipi cilik enak iki. Turu, turu. Itu ada masak. Itu pokok tumbang nih, pokok tumbang ini. Tumbang itu tumbang ini. Buahnya mau terbatu ini. Pokok buah pasir ya teman-teman. Ada yang masak dua. Orang kok mana tadi?
bawa pasir teman-teman, ada 3 kilo 4 3 kiloan ini. 4 kilo. Ini ada lagi satu lagi udah busuk. Cakar langi main. Cakar langi. Gancuin kereta. Satu lagi. Duto kene lah, siap burung gunung, ngono iku. Halo. Hah? Iki siap iki. Duto ke motor iki. Wes. Pon dan cepet ae, kene pun siap no. Tukang egreknya udah pulang ya teman-teman ya. Nah, dia. Santai dia dah. Pak Kowok. Itu ini kembarannya main pas sama buruk. Ini Kowok juga. Oh. Anak mentai anu. Akan sukun. Iya. Aku kata uang-uang itu kesini. Dia ini dia ngomong. Lagi nih. Hah? Dia awal dini. Nggak bisa. Nggak gue om di sana juga ada orang negre teman-teman ya, panen sawit juga ya, pater gue. Gaber. Ada dua ini ya. Nah, tapi yo buah ngerti dewe lah buah. Oh cek. Pasir ini namanya. Gede ini ateng ya. Oh, stone ali. Bibit bibit nganu, bibit kelas yo kala karo iki. Satu lagi. Buah pasir. Ini hasilnya teman-teman, jadi Rian Saputra semalam baru pulang dari Malaysia teman-teman. Ini ya. Karena pun di sana pun kerja sawit juga waktu itu. Ya kan, kerja sawit kan? Kene ngono ngegrek ora? Ngegrek. Wong ngarep ngegrek, mungkin enggak laku ngegrek. Iya. Orang kong. Nah, apa ngegrek ngene, orang kong ae. Oh, iya lah. Malaysia harus ngegrek kape iso, harus iso. Iya, harus angkot ngegrek lah pokoknya. Bangunan ini nggak bisa tengok tinggal tukang itu tukang kan kalau 1,5 mandi aku kan oke sudah siap teman-teman, jadi mau pulang juga ini ya. Misli udah siap-siap mau pulang, Rian juga siap-siap mau pulang. Cepuk kereta Muyan. Antok ente kontrol ini hasil yang ke akhirnya dua.